tela. Hoya, welcome back to my channel. Woo! Di video kali ini aku akan bermain game, namun bukan Brawl Stars, tapi Survive.io. Kalian cukup tidak tahu dengan game itu, tonton terus, oke? Karena aku akan menjelaskan dan bermain game Survive.io. Jadi pastikan kalian untuk tonton, dan jangan lupa sebelumnya untuk subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya. Oke, ciao. Sebelumnya aku akan menjelaskan dulu apa sih itu game Survive.io. Jadi game Survive.io itu game dari browser. Jadi kalau bisa aku bilang, tipe gamenya tuh hampir sama persis seperti PUBG. Jadi kayak apa ya, bisa dibilang online multiplayer battle royale. Jadi kayak kita bisa bilang hampir sama kayak PUBG. Jadi kita nanti di suatu tempat, di lokasi, lalu nanti ada daerah restrict. Kita harus bertahan di tempat tersebut tanpa terbunuh atau melakukan atau ditembak oleh lawan kita. Jadi ada senjata, nanti kita bisa memakai senjata atau bagaimana cara, intinya tuh bagaimana cara kita bertahan hidup dari keadaan yang sangat ekstrim itu tadi. Jadi itu hampir sama seperti PUBG, Free Fire atau game-game yang apa battle royale gitulah, itu hampir sama. Tapi yang bikin beda adalah dia bukan 3 dimensi. Jadi bukan seperti PUBG dan sejenisnya yang 3 dimensi yang orang, tapi ketika kita main nanti itu kita nanti seperti kayak pemain yang kita mainkan tuh nanti akan bukan manusia tapi seperti stickman, tapi cuma kepalanya dulu, jadi bentuknya bulat gitu. Terus ya apa, intinya tuh dari atas, jadi bukan orang kita yang mengikuti gitu, jadi dari atas gitu. Mungkin kalian bingung, jadi mending tonton aja jadi biar tahu apa yang aku maksud. Oke, jadi kalau kalian mau mainnya itu, kalau aku ini sekarang pakai dari web browser. Jadi kalian pakai web browser, entah itu Google Chrome ataupun web browser lainnya, itu kalian bisa ketik di search itu survive titik atau dot io. Jadi survive titik io, jadi itu terus nanti muncul, lalu biasanya dia paling atas sendiri, lalu terus ya kalian langsung masuk aja, itu diklik anunya, websitenya, habis itu akan muncul tampilan-tampilan jadi kayak sekarang ini. Aku mungkin akan jelasin dikit. Jadi di sini itu apa, kalian bisa memasukkan nama kalian, terus di bawah itu servernya, kalian bisa pilih dari region apapun, buat Amerika, South America, Europe ataupun Asia, tapi aku biasanya lebih sering pakai Asia, nah aku orang Asia mungkin itu. Terus itu di bawahnya lalu ada tombol play solo, kalau kalian mau main sendiri tanpa dengan bantuan teman atau rekan kalian. Lalu kalau kalian mau main bareng-bareng, itu kalian bisa pilih di play duo, itu cuma 2 orang, jadi kalian sama 1 orang lagi online. Terus atau play squad, itu hampir sama seperti di PUBG gitu. Jadi ada dalam satu grup itu ada 4 orang. Jadi satu kalian bisa bareng dengan 3 orang lain online. Terus ini join kalau kalian mau membuat sebuah grup apa tim, jadi bergabung gitu. Terus ini create team kalau kalian membuatnya. Bagaimana cara mainnya itu di sini sudah dijelaskan apa, aku lupa, sudah dijelaskan untuk gerak bisa pakai AWASD, terus mengarahkan kita menggunakan mouse, untuk menembaknya juga kalau melee atau menembak kita bisa memakai klik kiri, terus yang lain lah. Hingga kalian bisa bawa aja sendiri lah. Jadi kita langsung main aja ya, daripada kelamaan. Oke, kita main. Oke, nah seperti ini kan tampilannya sangat jauh banget sama PUBG atau game-game battle royale di Play Store. Jadi benar-benar jauh banget.
Nah, ini gerakan. Kalau kalian mau cari senjata atau perlengkapan lainnya, kalian bisa cari hancurkan dari kotak-kotak kardus ini, apalah ini, atau kalian bisa cari di dalam-dalam ruangan. Nah, aku dapat senjata. Oke, M416 yang biasa sering aku pakai. Ada satu, hajar, hajar. Got you. Mati kau. Oke, dapat satu kill. Oke, kita dapat satu kill. Nah, ini untuk melee kalian biasanya bisa, kalau umumnya awal sih pakai tangan kosong, atau biasanya ada senjata seperti pedang, biasanya kayak bayonet. Ini aku pakai sekarang adalah kapak. Yang samurai itu kadang yang paling sakit. Oke. Cuma cari senjata aja. Oke, dapat ambil sekarang. Kalau mau lihat map, kalian bisa pencet G. Nah, kan? Hampir sama buat sama PUBG. Ada restrict areanya. Nah, ini sekarang kan, nah, yang di merah ini restrict area. Kalau kalian masuk, otomatis kalian akan kurang nyawa kalian. Oke. Ops, mati saudara. Oke. Nah, kalau kalian mati akan dijelaskan kayak berapa kalian membunuh kill, terus serangan yang kalian terima dan kalian tumbuh, membunuh, terus berapa lama kalian bertahan. Oke, lanjut lagi play solo. Cukup susah. Beberapa kali main jarang banget aku dapat chicken dinner atau aku memperoleh ranking pertama. Jadi benar bisa yang terakhir bertahan hidup susah banget. Oke ya. Bongkar bongkar aja. Ini close juga kalian bisa dibongkar. Oke, ada dapat. Ciao. Oke dulu. Ada orang, ada orang. Thank you. Shotgun. Oh ya, mungkin aku mau menjelaskan dulu warna-warna senjata di sini. Kalau kuning itu senjata pakai kuning Hayden sekarang ini. Itu biasanya lebih ke SMG. Di senjata umum. Kalau merah itu biasanya lebih sering ke senjata shotgun. Kayak apa spas, terus yang lain-lainnya ada Saiga. Nah, kalau yang hijau ini lebih ke rifle. Mama, mama. Bocah di lawan. Jatuh. Mama, mama. Anjir, anjir dikerjain. Mampus. Jatuh juga ya. Aku setelah jujur main ini tuh jarang banget aku bisa ngekill lebih dari satu. Susah banget. Ih. Anjir, anjir. What the hell? Oke, dapat medik dikit. Cari sini dulu. Nah, ini kotak kayak gini biasanya. Oke, dapat fragment. Nah, lucunya juga di sini bisa ganti kostum atau baju. Kayak nggak penting dari tapi keren sih, karena ada kostum yang dia kamuflase sama warna hijau ini atau apa backgroundnya itu. Jadi bener ada susah banget kalau misalkan ada yang dapat kamuflase. Misium. Oke, dapat chest. Ini sih, oke.
Ih, gak ada yang ngambil. Seriusan. Coy, semangat, coy. Kan batik. Efektor. Mati kalau. Oke, efektor ini paling mantap. Senjatanya SMG paling sakit. Ya, damage-nya kuat banget. Fire rate-nya gila. Damage-nya cukup sakit juga sih. Iya ya. Sembunyi dulu. Takut. Touch. Baku tembak, baku pukul. Tidak pernah saya. Oh, sembunyi dulu. Oke. Aman, aman. Karena 11 life. Pembedaan tinggal 11 orang. Bisa aku. Aman lah. Santai om. Ih, 10, oke, 10 besar pasti sering aku mentok di sini 10 besar. Jarang banget dapat 1. Bertahan sini. Oke, ada di bawah. No. Oke, restrict area memang kecil, Bu. Saya main-main aman saja, tidak bisa membuat buta. Karena saya tidak pemain pro. 3 bulan deh. Di bawah itu ada orang, di bawah itu lewat itu. Ini ada. Oh. Aduh, mama. Ayo, enggak ketawa. Enggak ketawa. Aja dong. Sakit. Gak ada pil, gak ada soda. Aduh, kemana bertahan? Mengecil, saudara. Gimana besar? Aduh, bertahan. Aduh, nakal sekali. Aduh, 4 besar. Ouch. Terlihat bung. Oke, mungkin itu tadi aku main solo, mungkin sekarang aku mau coba main squad, biasanya lebih ricuh. Dan kalau kamu beruntung dapat timnya yang pro, dia tahu cara main sama grup. Tapi kalau kalian dapat tim yang ampas, ya udah selesai hidup kalian. Sering banget aku dapat cuma pas kan biasanya rebutan gini biasa lah wajar masih awal-awal toh gimana caranya bertahan hidup. Oke, dapat tas. Oke, efeknya mantap. Misi om. Oke, 2 kali scope. Ouch. Oke om. Oke sip. Oke. Mantul. Asai ahoy. Terus. Guys, no. Nah, kalau kalian mau membatalkan mengeluarkan barang apapun, misalkan senjata ataupun ammo ataupun medikit, itu kalian tinggal tekan. Wih, keren, mantap. Bisa juga dia. Jadi di ikon yang mau kalian keluarkan sesuatu barang atau senjata itu tinggal di kanan. Mama itu restrict area. Lari dulu. Ayo bos. Bosku, tolong. Restrict area. Help me. Panjang banget. Anjay. Oke, semua aman. Maka pakai bel dulu. Iya. Nih, klik kaki kiri untuk menambah kejadian kalian. Perangan. Wah, itu bisa dikepet. Sudah.
Bos, ring group bos. Jangan main sendiri, bisa-bisa lah. Mati kan. Oh, bos. Oke, sip. Yuk. Sip, minta. Minta kamu, bos. Bos, kamu, bos. Om, kamu. Kamu itu malah berlimbang. Ruang rahasia. Oke, siap. Pikbu. Isi. Listrik, oh. Ish, mati. Oh, wah. Bola. Sama di jauh. Tidak dekat. Pergi kau. Pergi kau. Shushu, shushu. Wo. Aduh, aduh. Aduh. Sorry, bos. Orang malas. Cip, cip. Yush, no, don't do that. Sabar. Udah, bos. Mati kau. Bos, kayu bos ke kanan, bos. Bos, oke. Aduh, senjatanya kenapa nggak bos? Bos ya, yang ada bawah. Ini dulu. Aduh, sakit juga. Makan tuh. Ayo, mari kita bertahan. Aduh, kenapa tidak ada sampah-sampah bagus sih? Tolonglah hamba. Hamba tidak punya apa-apa. Ini cuma punya MP5 doang. Itu di dalam. Makan. Misi. Air panas. Anjir. Oh fuck. Wah, pinter. Barang. Lebih asik. Oke, mungkin seperti itu dulu gambaran kalian mengenai Supervio online battle royale dari browser. Jadi jangan lupa untuk subscribe terus, untuk tekan tombol loncengnya untuk kalian bisa mengikuti video-video terbaru dari Duduwiki. Ya, akhir kata terima kasih. Matur nuwun. Ciao.